kalau ngene iki piye? Ini gimana ini kalau begini nih? Kami sudah tiba di sini dan baru nyadar kalau STNK sepeda motor ke bawah. Namanya mode makan irit di Bandara Internasional. Assalamualaikum. Kami lagi ada di Juanda Airport. Kita mau balik ke India. Jadi ikuti vlog kami kali ini. Mau kemana ini? Mau ke India? Sudah mau balik? Hah? Sudah mau pulang Bali? Sudah ready Bali? Sudah kangen sama India? Oh, really? Adek, sudah kangen sama Chennai? Oke. Kalau ini piye? Ini gimana ini kalau begini ini? Kami sudah tiba di sini dan baru nyadar kalau STNK sepeda motor ke bawah. Ini harus cari solusi ini secepatnya. Aku mau kontak saudara-saudara yang ada di Sidoarjo. Mudah-mudahan mereka dapat membantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang lagi bosen nunggu check-in. Dia main-main entah kemana tuh. Muter aja dari tadi. Ah. Mau kemana dia tuh? Dek, ngapain muter-muter, Dek? Kenapa? Kenapa kamu muter-muter? Boring ya? Masih lama ya check-innya ya? Oh gitu, coba lihat. Ya wes, nah wes hati-hati, itu licin itu. Ya, alhamdulillah kita dapat pertolongan. Jadi alhamdulillah tadi kan sempat misit sama saudara. Terus alhamdulillahnya beliaunya berkenan untuk datang ke sini karena dekat rumahnya. Jadi aku bisa titip STNK tadi. Gitu, alhamdulillah. Ini tinggal nunggu di pick up STNK-nya. Jangan. 5 hours later. Alhamdulillah, jadi STNK-nya udah dititipin, minta tolong aku ke Mas Satria. Mas Satria, makasih. Oke guys, apa yang aku dapat nih? Ini lihat nih ya. Nasi bungkus. Ini beli nasi bungkus yang murah meriah ya. Karena tadi si Aira makan di dalam mesti mahal kan ya. Jadi kita ngirit-ngirit aja. Pakai nasi bungkus. Yuk makan-makan yuk. Ada donat. Donatnya buat nanti, jangan sekarang. Sekarang makan nasi. Ini ada nasi telur dadar. Ada nasi ayam sama nasi daging. Nah, tadi kita sempat beli makan di situ. Lumayan. Si Aira tadi pagi. Udahlah, kita makan ini dulu yuk. Selamat makan. Udah, ayo makan. Ngapain Pali begini nih? Ada makan deh. Nasi daging ini kelihatannya mentek ya. Ini 15.000. Kita lihat isinya. Kalau Pak Ali itu yang nasi telur. Coba lihat Pak Ali. Ini ada nasi ya, seperti nasi campur biasanya ya. Oh, ada sambal di sendiri kan, ada mie. Lumayan, nasinya banyak bener. Selamat makan Pak Ali. Makan dulu ya, makan. Dagingnya lumayan nih, tebel bah. Beefnya lumayan nih, kalau si daging nih. Nasinya banyak bener. Tuh. Mana sendok nih sendok? Ya. Ini namanya mode makan irit di Bandara Internasional. Pedas enggak? Kenapa? Pedas. Pedas katanya. Kita makan dulu seadanya. Bismillah. Nikmat bener ya Bali. Nikmat ya. Ada air, ayo makan dulu. Alhamdulillah sudah kenyang. Ya Allah, kenyangnya ini maksimal.
Siap. Untuk si donat ini 5.000 nih, begini nih penampakannya donat. Kita berangkat. Come on, come on. Ternyata check-in counternya belum buka. Jadi kita harus menunggu. Pasti tutup. Ngetes timbang sendiri sebelum counternya buka. Alhamdulillah tidak melebihi batas kuota dari batasi kami. Ya. Kita lagi menunggu di check-in counter. Selesai check-in counter, kita sudah dapat boarding pass, dua boarding pass dari Surabaya ke Singapura, Singapura ke Madras atau Chennai. Jadi ini pertama kali kita pakai merger antara Air India dengan Jetstar ya. Alhamdulillah immigration sudah selesai. Nyari waiting roomnya di mana? Sebelah sana kayaknya, Bah. Hah? Sana. Okay. Jadi kita lanjut. Restroom, ada yang mau ke restroom? Oke. Okay. Ke restroom dulu. Yuk, ke kamar kecil. Gak mau uangnya berarti. New emission itu. Oh, gak mau. Gimana? Gak mau. Loh kan? Kali ini kita mencoba menggunakan maskapai Jetstar. Ini pesawatnya udah baru datang, baru landed. Kita nunggu sebentar biar ready. Habis itu kita terbang bersama Jetstar. Let's go. Mommy here, Papa here, me here. Okay. Yeah, Pop, you here, me too. Bismillah, selamat ya. Ini si adek nih. Hai dek, adek baca doa dulu dek. Bismillah. Subhanalladzi. Sahonana hada wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lahum qalibun terpal lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda menuju ke Ali udah tidur aja nih pasti Roskin akan datang.